Halo Bunda, saya mau kasih lihat tomat saya. Ini tomat sayur biasa ya. Baru kali ini tomat saya bisa sebesar ini karena ini hasil eksperimen saya. Saya potong daun-daun sama tunas-tunasnya. Alhamdulillah hasilnya sebesar ini. Tuh, udah merah-merah gini ya. Kali ini saya mau panen ini tomat merah ini sama dengan tomat cherry ya. Sebesar ini ya Bunda ya, gede banget tomatnya. Aduh sayang, ini mau metiknya juga. Oke, bismillah, tomat pertama saya, tomat terbesar. Lucu banget sih kamu tomatnya. Satu. Ini lihat hasil organik, murni organik, bertanam secara organik, hasilnya luar biasa Bunda. Ini tanpa pupuk kimia sintetis pabrikan ya. Ini hasil kompos saya, kompos dari sampah rumah tangga. Tinggal yang tomat cherry ini aku mau petik juga karena udah merah ini, daripada jatuh sendiri mendingan dipetik. Nanti aku mau sisain 1-2 biji buat dibikin bibit ulang lagi nanti ya. Hari ini saya agak sedikit sedih, pohon tomat saya kayaknya ini kena angin ya, tuh sampai jatuh gini. Aduh, padahal buahnya udah lebat, udah lebat ini, tuh kena angin dia itu sampai jatuh gini. Udah saya panen aja lah ya, walaupun mereka masih kecil-kecil. Maaf ya tomat ya, aku jadi jatuh kayak gini. Nanti aku mau ikutin lagi cobain, tapi aku mau ambilin aja lah tomatnya.
kayaknya udah nggak bisa selamat. Yang batang sebelah sini nih udah nggak selamat, tinggal yang ini aja, apa apalah. Sayang ini, aduh, tomatnya banyak lagi. Oh, seperti ini aja deh. Padahal udah banyak ini ya. Emang di lantai 3 ini anginnya gede banget loh. Aku kalau ke atas juga seringnya sih pakai jaket deh. Anginnya gede. Terus seperti biasa ini juga saya sore-sore panennya ini mau maghrib. Tuh ini sayang ini. Padahal udah banyak. Aku ambilin aja lah. Maaf ya, tomat ya. Kalau dibiarin ini lumayan, ini bakal gede-gede juga kan kayak yang tadi. Aku ambilin aja, sayang juga nih. Ini lihat tuh, ini kan hasil ngekompos ya, ini bisa sebanyak ini. Saya seneng sekarang nanam tomat daripada nanam cabai. cabai kayaknya lebih susah dibandingin tomat. Ini hasil panen saya hari ini. Tomat, maafkan saya kamu jadi seperti ini. Ini hasil panen saya hari ini, seneng banget tomatnya selalu melimpah.